masih sempat menemani istri di sela-sela kesibukan kuliah dan membangun gereja. Proyek. Ya. Masih. Gimana? Ya. Sengaja minta suami nemenin atau? Oh, enggak sih, maksudnya bersyukur. Dia support gitu. Terus tadi memang dia memang disengaja karena tahu jadwalnya kan ada, enggak tiba-tiba. Tiba-tiba itu. Jadi memang di apa memang khusus gitu ya di sini waktunya buat support. Bagus actingnya. Dari acting gimana? Ada persetujuan pengarah dari Mas Randy sendiri ngobrolin segala macam di sana? Oke, boleh gitu diperkenalkan. Enggak sih, Randy cukup ini cukup support gitu asal nggak maksudnya memang tanggung jawab ya nggak memang niatnya buat kembali berkarya lagi bisa lagi gitu. Nggak boleh di sini. Oh, maaf di depan nggak apa-apa. Maaf. Ini apa namanya? Iya memang karena memang udah tahu tanggalnya, jadi bukan berat, udah tahu tanggalnya, jadi sengaja nih bro. Kita kalau kali ini sempat ada larangan. Natural sekali kamu actingnya, bagus. Enggak, dia emang ada acting. Sempat ada larangan juga gak sih dari Kak Reni? Misalkan tadi kan ada part di gym kening, sempat di gym gak gitu? Pasti, satu sama lain. Gak ada, benar-benar support aja ya. Maksudnya tahu perannya sebagai istrinya Dato gitu kan. Ya hanya sebatas apa acting dan memang gak ada sih dari pemerintah. Gak ada gimana-gimana. Kalau jam pulang itu ada batas lain dari syutingnya juga gak yang setiap hari. Syutingnya juga ada jamnya kan. Mungkin saling terbuka gitu ya satu sama lain. Iya lah gak. Iya. Mungkin ini jadi apa namanya quality time kalian masing-masing nggak sih, mungkin saling nemenin kemana-mananya kayak gitu? Enggak juga maksudnya kalau memang lagi bisa kayak gini kan juga kebetulan puji Tuhan alhamdulillah ini series pertama aku, jadi Randy benar-benar support gitu. Mungkin kalau series yang udah 20 mungkin ini udah biasa aja. Enggak lah nggak biasa aja. Kalau itu kita yang memutuskan aku di dunia acting gimana apa pertimbangannya punya anak tiga punya suami? Sebenarnya sih dari awal nikah terus juga apa namanya hamil punya anak itu Randy nggak pernah batasi nih kecuali memang pas hamil dan pas hamil ini itu memang aku memutuskan sendiri untuk aku. Tapi sebenarnya sananya sih itu setiap tahun tuh ada gitu kan. Terus kalau sekarang bisa apa kembali lagi aktif karena ada kesempatannya dan aku lihat Tuhan yang berjalan lagi untuk aku kenapa dan anak-anakku juga udah besar gitu udah bisa ngerti ditinggalin. Kalau yang masih baby kan kayak Bonnie maksudnya masih setahun itu masih bisa dibawa-bawa maksudnya. Tapi bicara soal lebih aktif di luar nih Kak, lebih senang kali di aktif di kerja atau udah dia jadi ibu rumah tangga aja? Selama dia happy aku happy. Apa yang dia lakuin yang penting dia happy. Aku udah maksudnya aku dari dulu juga udah bilang sama dia kayak gitu sih. Maksudnya kalau kamu mau syuting silakan. Tapi jangan jadi kamu ngoyo, maksudnya passion kamu apa kamu lakuin aja selama kamu happy. Bicara comeback-nya sendiri sebatas maksimal apa sih, mungkin masalah-masalah ini mungkin kali ini di acting gitu memberlakukan peraturan apakah masih boleh kalau peluk-pelukan ada batasnya sampai sejauh mana? Sejauh ini sih belum ada apa namanya maksudnya. Kalau aku sih lebih, kalau Randy lebih ke kenyamanan akunya sendiri gitu ya. Maksudnya, tapi kan sensor film Indonesia atau sinetron atau series Indonesia kan juga ada batas sensornya kan. Jadi ya selama itu masih aman, ya kayaknya itu masih dalam batasan. Kalau peluk-pelukan masih aman berarti ya? Tergantung sih Mbak ya, tergantung seperti apa juga karakternya, seperti apa konotasi pelukannya seperti apa gitu. Cemburu satu sama lain masih kalau acting gitu? Oh ya paling kalau aku sih nggak cemburu yang bukan yang marah gitu sih, cemburu ditunjuk-tunjukin supaya gemes aja supaya masih dicemburuin. Oh iya.
Nah, ini gimana mungkin? Apa? Cemburu ada lah cemburunya. Waduh. Enggak, tapi yang enggak yang lebay-lebay, maksudnya ya wajar aja namanya suami istri paling ya gimana ya? Ya sayang gitu, pasti ada cemburunya sama kayak dia misalnya Mbak pulang sama apa teman kantor gitu. Pacarnya cemburu gitu. Hmm. Aja. Sama jomblo nih. Cemburu sama Abang Dato ada cemburu-cemburunya enggak? Enggak sih. Enggak ya. Itu dong. Jangan arah. Ada adegan gimana kita juga. Masih sama-sama lainnya lagi. Ya teman-teman. Foto dulu boleh foto.